kita OTW. Makan ini tak sarapan. Kemudian masukkan. Tuh jadinya mengundang selera ya guys. Ini simpel banget masaknya, cuman paling 3 menit nggak ada ya. Nangkane inyong. Oh. Mateng dua teman-teman. Nih udah empuk tuh ya. Ini juga udah empuk. Yang satu tadi bosok. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya dengan saya Nani di Taiwan. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian sehat selalu ya. Dan semoga selalu dilancarkan rezekinya dan selalu dilancarkan segala hal teman-teman. Oke teman-teman, di video kali ini aku sudah mlebu lagi di dapur. Dapur lagi dan lagi teman-teman. Dan tadi aku tuh pas mlaku-mlaku aja kayak ada yang bau-bau harum, ternyata rewel aku yang satunya busuk nggak ketahuan sudah jatuh. Padahal itu yang paling besar teman-teman. Dan ini ada dua, ini juga udah mateng. Nah ini teman-teman, wangi banget, sudah empuk-empuk, tuh genyut-genyut. Ya empuk banget guys. Aku juga mau masak ya, hari ini aku mau masak udang. Ini mau tak bikin pedes teman-teman. Dan ini mau tak bikin ayam san peci ya, tapi ala-ala aku aja karena aku pakainya yang tanpa tulang. Ini cepat masaknya nanti, set matang teman-teman. Aku mau goreng tahu. Nah di sini aku mau bikin acar timun teman-teman. Lama banget aku nggak bikin acar timun ya. Ini aku tadi ngambil sayuran. Aku ngambil serai. Ini serai buat kucing teman-teman karena kucing itu perlu apa ya,
itu biar bulunya tuh gampang keluar ya, kan dijilatin gitu teman-teman, jadi pakai sereh gitu ya. Aku juga ngambil kangkung, ada kerma, ada juga kemangi teman-teman, tapi hari ini aku mau sayur kangkungnya saja, kermanya buat besok lagi teman-teman. Nah ini mau tak kasihkan dulu ke kucing sana ya. Puding, kowe ngapa? Nah, kakekku lagi belajar guys. Dia udah tua tapi ngelihat tulisan tuh masih jelas dan nulis-nulis juga masih bagus. Nah di sini sudah kering. Ini banget. Jadi ini kucing tuh seneng banget. Tuh. Gitu. Oke, di sini mau tak geprek aja. Nah ini mau tak kasih garam dulu. Ini mau tak masukin ke kulkas dulu. Di sini aku lanjut mau motong ayam. Tapi pesone kodol. Diasah dulu teman-teman, kodol ora landep ya. Nah sekarang lihat sudah lebih landep belum. Nah ini baru oke. Kalau landep gini kan enak teman-teman, tapi kalau terlalu landep aku juga nggak berani teman-teman, takut soalnya kalau kena tangan itu langsung wes gitu ya, coes langsung. Ini aku mau bikin itu san peci, tapi yang ala-ala saja, yang simple ya, cuman mirip-mirip sih, enggak yang sebenarnya gitu. Kalau yang sebenarnya kan digoreng dulu, jadi dagingnya tuh ada penyal-penyal gitu. Cuman karena aku ada orang tua, jadi ya ala kadarnya ya, yang penting mirip-mirip gitu ya. Oke, ini sudah selesai. Di sini mau aku marinade dulu teman-teman. Aku kasih garam ya, biar meresap. Aku ngolehnya pakai tangan saja, nggak apa-apa. Nah, di sini tak kasih tepung. Tepung jagung ya, biar nanti ayamnya tambah empuk lagi. Oke. Nah, kalau san peci itu harus ada kemanginya juga, teman-teman. Jadi wangi itu ya. Oh ya teman-teman, terima kasih yang sudah like dan subscribe channel aku ya. Salam kenal.
dan yang belum juga salam kenal. Pokoknya semangat teman-teman, semangat selalu ya, kita saling dukung teman-teman. Bagi yang belum aku kunjungi, harap sabar ya teman-teman, karena HP-nya gantian. Maklum, HP-nya cuman satu ya, jadi harus sabar. Tapi pasti aku kunjungi teman-teman, kalau yang sudah berkunjung ya. Makanya jangan lupa ditinggalkan jejak teman-teman, biar aku tahu gitu ya. Pindahan lagi di bawah semuanya, sama talenannya juga ya. Kita OTW. Jangan lupa dibalik ya. Nah, ini udah harum banget ya. Mungkin ini tak parahkan biar meresap rasa tadinya. Oke, kita kasih. Langsung tambahkan lagi sedikit tetap asin. Kami masukkan kemangi. Jadinya mengundang selera ya guys. Ini simpel banget masaknya, cuman paling 3 menit enggak ada ya. Udangnya ya sedikit minyak. Ini aku ngambil dulu buat kakek guys. Ngambil 3 ya.
sudah matang guys. Airnya cuma sedikit banget. Gula, gula putih ya. Bawang putih, sedikit jahe, sedikit cabai, kemudian cuka. Ini cuka apel teman-teman. Nah, sudah jadi akarnya begini. Ini seger banget ya. Oke, menu aku hari ini ada tahu goreng, udang, kangkung, sanpeci, ada juga timun, acar, pepek jerimek ya guys. Tinggal dibagi-bagi. Teman-teman. Oke lah ya, aku tinggal membagi ini teman-teman. Terima kasih yang sudah mengikuti vlog aku hari ini. Jangan lupa di like, subscribe, and comment. Sampai jumpa next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Salam sehat dan salam bahagia selalu ya. Bye bye.